Halo semuanya, di video kali ini cara kita untuk screenshot 3 jari di HP Infinix. Nah, misalnya kayak gini ya teman-teman ya. Di sini kita screenshot menggunakan 3 jari ya. Tuh. Sebelumnya harus kita aktifkan terlebih dahulu baru kita bisa screenshot 3 jari seperti ini. Caranya teman-teman buka saja di pengaturan. Kemudian di sini teman-teman pergi ke ini ya, fitur spesial. Nah, di sini teman-teman pergi ke paling bawah ada pilihan tindakan dan gestur. Kemudian kita pergi ke bagian bawah tangkapan layar. Nah, di sini ada pilihan tangkapan layar penuh. Silahkan diaktifkan. Nah, di sini juga diaktifkan. Nah, ini boleh ya, aktifkan saja di bagian bawah. Nah, setelah kita aktifkan baru dia bisa seperti ini tadi. Kita screenshot tuh 3 jari ya. Nah, maka kalau sudah seperti ini kita sudah berhasil ya teman-teman ya. Oke, jadi kurang lebih caranya seperti ini, silahkan teman-teman coba saja.